Halo Sobat Ikan Hias, jumpa lagi di channel Ikan Hias Mania, channelnya para pecinta ikan hias. Di video sebelumnya saya sudah sharing video ya, di mana di situ saya mendapat ikan dari banjir ya. Kita cari ikan, ini dapat ikan namanya cupang sawah ya. Nah, cupang sawah ini ternyata sepasang saya kawinkan ya, saya pisahkan di tempat dan ternyata itu sudah bertelur. Nah, mau tahu bagaimana? Simak terus video ini ya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Ikan Hias Mania agar sobat tidak ketinggalan informasi mengenai dunia ikan hias. Oke, terima kasih buat sobat yang sudah subscribe channel Ikan Hias Mania. Semoga selalu sehat dan sukses terus ya. Nah, kita lanjut. Jadi waktu itu ya saat banjir saya dapat ikan banyak ya. Nah, ini salah satu ikannya itu ada ikan cupang sawah. Nah, saya pisahkan ikan ini ternyata sepasang. Dan beberapa hari kemudian dia membuat sarang berbusa dan ternyata ada telurnya. Nah, nanti akan kita bahas ya tentang ikan cupang sawah ini. Nah, ini saya taruh di akuarium seperti ini ya. Saya kasih pohonan, ternyata di pojokan itu terlihat sarang busa. Dan sarang busanya itu putih seperti ada telur-telurnya ya. Ternyata dia memang sudah kawin ya. Tapi tidak sempat rekam kamera. Kita lihat agak sulit ya, ikan ini sifatnya pemalu ya. Kalau kita datang dia pasti ngumpet nih, dua-duanya ngumpet, jadi nggak kelihatan dia sedang mengurus di sarang busanya itu. Jantan dan betinanya juga agak sulit kita lihat, tapi nanti kalau kita lihat dari jauh itu yang jantan mendekati sarang busa nih, seperti ikan cupang lah sama tuh. Sobat bisa lihat putihnya beda ya, itu putih sudah ada telur-telurnya. Induknya tidak kelihatan ya, bersembunyi, dia memang agak pemalu. Kita lihat itu di pojokan tuh ya, warnanya agak sama, memang coklat samar ya. Ini kayaknya yang betinanya, dia agak menjauh dari sarang busa ya, kelihatan ya. Ini induk betina nih, induk jantannya di sekitar telur dia bersembunyinya. Nah, ini di bawah mesin pompa ini kayaknya. Ya, ini hari keduanya kita lihat sudah menetas ya. Ini anakannya masih berenang-berenangnya, masih belum mencar, masih di sarang busa. Tuh kelihatan ya, masih pada nempel-nempel. Kepalanya di atas, buntutnya di bawah. Jadi belum bisa berenang banget nih, masih pada ngumpul. Ya banyak ya, lumayan banyak. Indukan jantannya nggak kelihatan. Karena memang pemalu, dia langsung ngumpet. Indukan betina sudah saya pisahkan semenjak kelihatan telur kemarin. Kita cari induk jantannya, agak susah ditemui. Biasanya di mesin-mesin sini nih, coba kita cek.
tuh kelihatan ya, ngumpet. Nah, itu dia tuh kabur. Ya, lumayan banyak deh anaknya deh. Nah, ini kita cek malam-malam ya. Sudah pada mencar rupanya, anaknya udah berenang-berenang. Tuh. Banyak banget. Ini udah 3 hari lah dari semenjak telur. Hari ketiga dia sudah berenang. Kayaknya sudah bisa kita kasih kutu air nih. Tuh ya, kelihatan sudah banyak mencar-mencar. Lumayan banyak nih. Cuman indukannya masih yang jantan. Masih belum saya angkat. Mungkin besok lah saya angkatnya. Tapi sebenarnya nggak diangkat pun nggak apa-apa. Saya pernah nyoba juga. Itu sampai anakan besar, indukan jantan nggak saya angkat, itu aman. Tapi biar inilah buat jaga-jaga, kita angkat aja besok. Nah, nanti kita akan update lagi nih. Bagaimana nih, apakah akan jadi banyak atau tidak? Nah, makanya jangan sampai ketinggalan video-video terbarunya. Sobat, klik tombol subscribe-nya ya. Tuh, indukannya kabur. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.